Fajar menyingsing di ufuk timur. Garis lekuk Gunung Manglayang mulai menampak, memetakan jalan yang telah kulalui. Meliuk, menanjak terseok, menapaki seribu tanjakan, membelah hutan pinus. Di tengah kabut bertabur aroma wangi, aroma pinus dan tanah basah di jalur yang berkelok. Tanjakan itu seakan tanpa henti. Tanjakan demi tanjakan telah dilewati. Tetapi yang terburuk masih ada di depan. Satu bisikan melintas dalam benakku. Kenapa aku harus menempuh derita ini? Kenapa aku meninggalkan hangatnya selimut di pagi hari, melanjutkan mimpi-mimpi yang membuai hidupku? Tangan mulai kebas, otot mulai berteriak, napas pun mulai terengah-engah, membakar dadaku, memacu jantungku. Mata terus membujuk untuk melihat apa yang ada di puncak itu. Roda terus bergulir, perlahan, terseok, melewati puncak, mengakhiri ratapan sedihku. Jiwa mulai bernyanyi, wajah mulai tersenyum, memandang hamparan harapan di puncak itu. Karena ku tahu, kini tiba saatnya menikmati turunan yang menghempaskan semua deritaku.